dibantuin ayah ya. Ayah, come here. Shooting. Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Sazia Sanum Story. Hari ini aku mau main game Quizlet. Tapi sebelum mulai, kalian jangan lupa subscribe ya, like dan komen dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita mulai, tapi aku dibantuin ayah ya. Ayah, come here. Shooting. Ya, kita mau main game. Level 1. Kata apa? Kata apa yang merupakan ibu kota Malaysia? Kau tahu? Coba apa bacanya loh? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sering disingkat KL atau nama lengkapnya wilayah persekutuan Kuala Lumpur adalah ibu kota dan kota terbesar di Malaysia. Kawasan wilayah ini. Kota mana yang merupakan pusat sejarah Islam Mekah? Menakjubkan loh. Mekah atau Makkah Al-Mukarramah merupakan sebuah kota utama di Arab Saudi. Kota ini menjadi tujuan utama kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji dan pusat sejarah kaum Islam di kota ini. Kata mau haji? Baru mau? Lanjut ya. Ini. Apa teks agama yang utama dalam Islam? Al-Quran. Cemerlang. Al-Quran atau Quran bahasa Arab, translit Al-Quran, harf bacaan. Ah, susah. Itu bacaannya. Ah, dah lanjutkan. Oh, baiklah. Susah. Susah. Oh, ini juga ya. Enggak tahu. Coba lagi. Apa yang melindungi sumsum tulang belakang? Apa? Yang melindungi tulang belakang ya? Tulang belakang. Ini tulang belakang itu ini. Ini tulang belakang. Ini namanya tulang belakang. Sumsum tulang belakang ada saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Kak paham nggak? Paham. Nanti kakak belajar ini kalau udah kelas 6 SD bang kali, kalau nggak SMP. Aku lanjut. Lanjut. Apa makanan alami untuk kuda? Rumput. Apa ya? Coba. Coba. Aku bisa. Aku nggak tahu. Nah, iyalah. Masa makan daging? Coba. Ada apa? Kita makannya daging. Ada hewan yang makan buah-buahan. Ya. Enggak, makannya rumput lah, tidak. Makanan kuda adalah salah satu kebutuhan yang tak dapat di
diilakan dalam peternakan kuda maupun usaha ternak kuda. Lanjut. Pertanyaan ini mengandung bonus. Jawab dengan benar untuk mendapatkannya. Bonus? Oke. Bonus apa ini? Nah, bendera negara manakah yang ada di gambar berikut? Kamu tahu? Ya, kan sering tahu. Nggak di mana? Ambil hadiah atau enggak? Ambil dong, dapat hadiah. Ambil. Lanjutkan ini nggak di itu? Baca. Bendera Korea Selatan atau Taegukki. Kadang-kadang juga diromanisasi sebagai Taegukki. Adalah bendera nasional Republik Korea. Lanjutkan. Siapa yang hidungnya bertambah panjang saat berkata bohong? Bukan ayah. Pinocchio, Pinocchio. Dumbo ya apa? Dumbo. Nggak tahu, Dumbo. Lele Dumbo. Hei! Ya kan ada Lele Dumbo. Lele Dumbo. Ya ikan lele yang suka dimakan itu. Pinocchio adalah tokoh novel anak-anak petualangan Pinocchio karya penulis Italia Carlo Collodi. Pinocchio boneka buatan dari hidungnya akan memanjang setiap kali berbohong. Aduh, kakak suka bohong. Kalau bohong hidungnya paling lanjut kak. Masih banyak. Soalnya apaan? Apa? Yang ini. Pertanyaan ganda. Beri dua jawaban benar berturut-turut dan dapatkan bonus. Siapa kata? Tiga. Jenis buah apakah ini? Nah. Kakak suka nggak? Buah naga. Buah naga Inggris pitaya. Adalah? Oh, pitaya Inggris. Tahu aku. Adalah? Dragon fruit harusnya. Gitu. Nggak tahu loh, aku nggak tahu. Adalah buah dari beberapa jenis kaktus. Dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika. Tengah. Kak. Kita punya tuh di samping. Pohonnya. Pohon buah naga. Ini yang di samping pohon kacang. Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jauh ya. Namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam. Aku nggak tahu. Buah apakah ini? Oh, ini dia. Itu tadi cepat. Boleh ya? Ambil hadiah. Manggis adalah Gardenia. Gardenia manggostana. Manggostana adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari semenanjung Malaya dan menyebar ke kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7 sampai 25 meter. Tinggi kan? Lanjutkan. Apakah serial animasi berikut pada gambar? Cat and Jerry, Tom and Jerry. Tom and Jerry. Iya, masa nggak tahu? Tom and Jerry.
adalah sebuah serial animasi Amerika Serikat hasil produksi MGM yang bercerita tentang seekor kucing Tom dan seekor tikus Jerry yang selalu bertengkar. Mendapatkan satu prestasi baru. Wih. Tahu segalanya. Lanjutkan. Wow. Aku mau yang ini. Manakah? Di antara jenis berikut yang termasuk tomat berdiameter kecil. Cherry, tomat ranti. Apa? Ya, cherry atau tomat ranti. Pas. Tomat adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan. Ya, ayo, oh, jauh. Lanjut aja ini. Kamu bisa ubah tingkat kesulitan. Ubah sekarang, tidak. Sisa. Oh, ini hadiah. Keren. Kamu mendapatkan satu bonus baru. Petunjuk lewat pertanyaan. Boleh deh. Ambil hadiah. Kota mana umat Muslim selalu menghadap ketika salat Mekah Arab Saudi? Ini di mana ini? Di Mekah. Ini? Istana Pakistan. Pakistan itu di. Di sana. Lahore, Pakistan. Ya, lanjut. Ini? Tahu. Ya. Nah, yuk lanjut. Peringkat. Nah, naik peringkat 2. Kita peringkat 2. Belum selesai. Lanjut dia, kita peringkat 1. Lanjutkan. Yuk. Tetap. Apa nama barang yang ada di gambar berikut? Oh, ini mah yang buat masak jengkol sama bunda nih. Jengkol itu kesehatan aja kan. Itu kayu manis ini mah. Manis. Enggak, ya manis. Coba yuk besok. Enggak mau, bahaya aja. Kayu manis ialah sejenis pohon penghasil rempah-rempah. Oh, rasanya apa ini? Mana? Rasanya apa? Aduh, gimana? Rempah-rempah beraroma amat manis dan pedas. Oh, pedas. Lanjut. Lanjutkan. Mau yang topeng. Keju manakah yang biasanya dipakai untuk pizza? Mozzarella. Kenapa kamu suka pakai ini pizza? Kok tahu? Iyalah, kan kalau ada itu kan pizzanya kan itu kayak ada keju yang kayak itu. Okay. Kan itu keju mozzarella. Namanya. Oke. Okay. Olahraga apa yang ada di gambar? Ayo. Bola basket. No. Tenis. Bola. Voli. Voli. Itu namanya bola voli. Kalau belum pernah lihat voli ya. Belum, nanti belajar voli. Tapi aku udah ada itu di pertanyaan ulangan aku. Hah? Pertanyaan ulangan? Kamu dapatkan satu prestasi baru penggemar trivia. Ya. Lanjutkan. Ya. Waduh. Wow. Ah, tadi belum kasih nama ya kita ya. Enggak apa-apa. Tanaman apa yang merupakan makanan kesukaan panda? Loh. Kakak tahu? Iya lah, aku langsung ya. Bagus, sepertinya kamu menemukan jalan keluar dan bisa menyelesaikan level sekarang. Ketuk untuk melanjutkan. Bunga.
Apa sebutan untuk bayi katak atau katak muda? Beruduk cebong. Nah, kita nonton ipin-ipinnya. Kita main berudu. Tapi aku geli sama berudu. Oh, berapa lagi? Dari film kartun apa foto ini diambil? Aladin. Aladin. Lanjut. Langsung ya. Bahan apa yang digunakan oleh pembuat tembikar? Kan lihat. Tuh. Istana sendiri. Iya dulu ya kalau kecil mainan tanah liat, kalau sekarang plastisin mainnya, ya kan? Tapi jangan becek-becek. Apa yang menghubungkan fetus dengan plasenta? Ayah, aku nggak tahu. Ini dulu kakak waktu di dalam perut bunda makannya pakai apa? Ini yang dipotong. Ini. Apa itu namanya? Apa namanya? Bukan udah, tanya tali. Tali. Tali apa? Tahu tali ini tali puh besar tuh dulu kakak waktu bayi kan makanya dari situ dalam perut bunda dulu ambil hadiah. Wah apa kata misteri. Bonus 2 koin 27. Wah, terakhir. Pertanyaan bonus, jangan khawatir kamu tidak akan kehilangan nyawa kali ini. Ketuk. Oh, kalau salah enggak apa-apa. Apa yang dirayakan pada tanggal 21 Maret di Jepang? Hari kucing. Kayaknya musim semi deh. Kayaknya itu kan dewanya orang Jepang tuh kucing ya. Tapi kayaknya gambarnya tuh musim semi. Coba. Ayah, Bismillahirrahmanirrahim. Kakak mau apa? Dari kucing. Dari kucing. Ini kayaknya. Iya kan, musim semi ya. Ekornya tikus. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Salah. Nggak apa-apa. Oke, tidak mengulanginya. Nggak apa-apa. Salah satu. Love-nya 5. Level terselesaikan. Skor 164. Kita udah sampai berapa ini? Sampai. Udah. Tanya bunda boleh lama nggak? Udah ya bun, sekali aja ya bun. Oh, sekali aja katanya. Satu level aja. Besok berarti naik level 2 besok. Kita boleh lama main. Oke. Okay. Kita berarti naik level 1. Seru nggak game-nya? Sudah. Itu mengasah. Sebenarnya aku udah sampai. Ini. Oke. Okay. Oke, yuk pamitan dulu sama teman-teman. Bye. Bye. Bye.